adalah untuk menolong Malaysian memahami apa itu literasi kewangan, termasuk wasiat, hibah, perbankan, macam mana menyelesaikan dia punya hutang dan juga perancangan kewangan lah. Ya, kita ada website, Malaysian Most Advisor punya website, tapi dia boleh melayari juga dekat MTPN punya website. Kita akan after this banyak lagi kempen mengenai perancangan kewangan kita akan buatkan untuk mengajar dan harap Malaysian dapat accept literasi kewangan. Tahun lepas kita ada buat satu soft launch untuk biar Malaysian rasa boleh terima dulu kenapa kena faham perancangan kewangan. Sebab up to date sekarang 11 bilion kot Malaysian kita ada unclaimed money. Ya, so kita ini hutang bukan sangat rendah lah. Okay, so because of that kita nak mengajar Malaysian biar dia memahami kenapa kena ada perancangan kewangan. Termasuk hutang diorang berkenaan faraid, wasiat, hibah, ya seterusnya. Kita punya kriteria untuk pemenang minimal kena 3 tahun ke atas dalam bidang yang dia paling expert. Sebab perancang kewangan ni, diorang banyak benda yang diorang buat. Insurans, wasiat, tapi apa yang dia buat terbaik. Dalam tu kita akan assess lagi. Dia akan ceritakan kepada kita dia punya experience, macam mana dia menolong dia punya klien diorang, settlekan dia punya issues, lagi berkenaan dengan dia punya prestasi, dia punya team, kita pun akan assess. Ya. Yeah. Okey, sebenarnya dia akan banyak menolong sebab sekarang ekonomi negara kita bukannya dalam tahap yang paling mantap. So because of this, Malaysian sekarang dia banyak mengharap pada benda-benda yang mungkin bantuan kerajaan semua tu. So kita berharap dengan award ni, kita boleh menolong Malaysian menolong diri sendiri. Dia faham dulu apa yang dia perlukan, especially dalam perancangan kewangan sebab kewangan ni besar dia punya topik. Perbankan, wasiat, macam pun hutang negara ataupun hutang dia sendiri, credit card. Orang ambil banyak personal loan sekarang. Kenapa dia ambil personal loan? Sebab dia tak faham. Lepas tu nak bayar tak boleh. So dia jadi bankrupt. Benda macam ni. Kita kena menolong lah. Macam tu. Ya, boleh. So hari ni kita ada invite AKPK datang juga. Sebab AKPK dia banyak membantu orang yang dalam hutang yang tak boleh bayar. So dengan bantuan diorang, dia dapat menasihatkan Malaysian khususnya untuk macam mana nak rancang balik diorang punya kewangan. Apa yang live within your means. Itu paling penting. Orang sekarang dia pinjam pergi melancong. So benda yang bukan-bukan. So kita tak nak benda macam ni. So with AKPK punya assistant, kita harap kita boleh membantu lagi. Ya, yeah, macam tu.